Selamat datang kembali. Kali ini saya akan sharing tutorial bagaimana cara membuat catatan di WhatsApp seperti pada save message di aplikasi Telegram. Pertama, kita buka aplikasi WhatsApp. Kemudian kita buka menu pada pojok kanan atas. Kemudian kita pilih New Group. Kemudian kita pilih salah satu kontak teman kita. Misalnya ini, kemudian saya klik lanjut. Kemudian kita beri nama, misalnya save message atau catatan. Kemudian kita simpan. Maka akan ada grup yang bernama save message. Selanjutnya kita buka grup save message tadi, kemudian kita pilih grup info. Kemudian kita keluarkan satu teman tadi yang kita ajak. Kita klik remove. Kemudian oke. Kemudian kita kembali. Kemudian kita kembali lagi. Di sini sudah ada grup yang bernama save message yang berisi kita saja, sehingga akan sama seperti save message pada aplikasi Telegram. Selanjutnya, agar save message ini selalu pada posisi paling atas, kita tahan. Kemudian kita pilih pin message. Kita pilih ikon pin. Selanjutnya kita bisa menambahkan ikon pada save message ini. Kita klik. Kemudian kita bisa memilih dari galeri kamera atau cari di website. Kita coba cari di website. Kita klik cari. Misalnya saya pilih ini. Set. Kita cari. Kita pilih catatan. Kemudian oke. Selanjutnya kita bisa kembali lagi. Di sini save message atau catatan ini akan selalu pada posisi di atas. Tidak peduli ada chat masuk baik dari grup maupun personal, save message akan selalu di atas. Demikian tutorial cara membuat catatan di WhatsApp seperti pada aplikasi Telegram. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.